Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Dia SHB. Teman-teman, saya ada cerita dikit ya, soal kemarin tentang dolar saya yang hilang ya. Dolar ideo, saya pikir itu saya dismonet, ternyata bukan. Kemarin memang semua channel itu, tapi ya nggak semua juga, banyak yang seperti itu ya. Kemarin pasnya itu sore ya, saya hampir panik itu. Pas dolar saya hilang, saya pikir saya dismonet, ternyata saya cek dashboard nggak ada, tapi masih bersih. Ternyata saya tanya temennya, oh ternyata semua channel mengalami seperti ini. Nah teman-teman, jika kalian mengalami seperti yang saya rasakan, kalian jangan panik ya. Kita coba lihat seperti video berikut. Ini adalah salah satu contoh email saya kemarin. Karena di sini saya udah coba cek sampai saya capek ngecek email, ternyata email untuk dismonet itu ternyata tidak ada ya. Nah setelah itu saya coba ke dashboard. Nah di sini juga pas saya buka di dashboard, ternyata itu surat misalnya pengaturan untuk dismonet juga nggak ada. Jadi saya bingung sendiri kenapa gitu. Nah di sini pas teman saya lihat video saya, ternyata iklannya masih ada guys. Nah mungkin kemungkinan ya, ini adalah suatu sistem dari YouTube untuk memperbaiki lebih baik ke depannya ya teman-teman. Jadi jika kalian untuk mengalami seperti yang saya alami, jadi kalian nggak usah panik ya. Nah di sini teman-teman, saya lihat jam semalam ya, pas itu 10:30 malam, alhamdulillah dolar saya kembali hijau dan saya gembira sekali, bahagia sekali. Alhamdulillah ternyata sistemnya memang lagi error, lagi diperbaiki oleh pihak YouTube. Nah terima kasih teman-teman, itulah penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya buat untuk bagi teman-teman yang belum mengalami hal ini. Mungkin jika kalian mengalami hal ini, sepertinya kalian jangan panik ya. Oke, terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye.